Oke, ini masakan. Masakannya sudah matang. Saya mau coba. Kasih tahu apa kedudukannya. Ini ayam belum matang. Terlihat darahnya ini masih mengalir, ya. Ini saya. Darah masih mengalir. Ini saya coba dulu rasa. Bumbu kuning ini sangat terasa sekali. Aku tidak bisa bikin bumbu sendiri. Ini bumbu mertua kamu. Kamu bodoh. Tidak enak. Kamu sama aku. Kamu sendiri tidak doyan. Lihatlah, darahnya masih segar. Coba lihat sendiri. Lihat pakai mata sendiri. Masih mentah nih. Kok kasih makan anak nih, kan? Lihat tuh, lihat darahnya mengalir tuh di tepungnya. Kamu lihat juga, kamu lihat masakan mama. Tuh lihat darahnya sampai di kiri, lihat tuh, lihat berceceran. Terserah, rasanya habis. Gimana? Masih enakannya tidak enak tadinya. Sebagai bapak jagung, ini bukan masakan kamu. Lumayan. Yang tadi busuk. Kulit ini mah. Kamu jangan bodoh. Kamu harus belajar banyak memasak, harus mati busuk. Lebih. Saya tidak ngomong bodoh dah. Ini kan tiruannya. Gak boleh marah. Harus sedikit gitu bahasanya. Chef juga. Gimana sih ini? Harus transfer kemana? Orang namanya mendidik itu kan harus posisinya tuh. Ayo kamu masih gitu loh. Gimana sih? Masa sebelum kamu masak yang bagus, yang tidak mungkin. Tidak mungkin begitu. Yang berapa tas? Masak-masak begitu mentah. Mentah. Tapi masaknya mentah. Lihat tuh. Darah berceceran masih yuk. Kita kasih sisanya. Lihat. Lihat kan darahnya itu. Di sayap ini. Ini dia masak begini. Masya Allah. Cici ya. Ya kamu bisa lihat cici dong. Cut. Ya, mana? Ini mana tas? Mak! Sini dong! Ya, itu. Ya! Ini sini, ini. Lihat nih. Ya, bagaimana kamu bikin masakan seperti ini? Kamu sih tidak boleh banyak. Kamu harus menjadi. Bentar, begitu. Masih mentah. Oh, bagaimana? Kau kasih makan anak seperti garangan kah? Atau ini luar... dagingnya enggak. Kalau yang ada tulangnya mungkin orang tadi kan sebentar doang masaknya. Ya masak ayam kok cuma sebentar doang kecuali sudah direbus. Weh, bini. Wah, kacau nih. Benar-benar nih bini ya. Kalau ini. Kalau ini cabe, mendarah yo. Ini ikan tongkol. Ikan tongkol tidak ada darahnya. Cuma ada cabe doang. Ini coba dulu ya. Karena mencicipi itu boleh dan tidak membatalkan puasa selagi tidak mengenyangkan. Oke. Mengerti gak bang ini? Pokoknya segitu aja ya. Ternyata ini masaknya kurang asem. Ya gak bener lah. Gak bener dari mana? Yang sayap mana tadi? Nih yang gak bener nih. Tuh. Yang sayap itu kemana sayapnya? Ya sayap ujung tadi yang potongannya yang berdarah mak, kamu ambil juga, hah? Ya? Enggak. Mana itu? Enggak, potongan yang tadi itu? Jadi dua potong sama kamu, hah? Ya. Kamu bagaimana sih? Waduh, tidak sportif. Jangan gitu dong. Barang bukti masih jumpetin. Masak nggak pernah matang,
Yang matang kasih kan. Nasi belum baik aku. Belum nikah lagi. Maafin aku. Maafin. Tas mau teh apa mau pantas? Ya inilah. Juru masaknya saya Sontoloyo. Banyakan makan gaji buta. Asin banget. Cuma masak ayam aja. Ya masak sampai tetap berdarah. Itu digoreng kembali seperti saya dengarkan itu ada irama minyak ya. Ya. Kamu goreng kembali. Masya Allah. Turun. Turun. Mama masak double dua kali masak jadinya loh. Apa yang dimasak? Iya jadi masak kembali. Jadi ya sirokono kok? Ya itu yang sono. Yang ini nggak apa-apa darahnya di telan ya. Itu nggak ada darahnya tas daging nggak ada darahnya sih. Tapi kalau kau masak setengah matang nggak enak mah, dari rasanya juga udah lain. Makanya tadi saya mending pilih pakai video yang kedua. Itu kan saya udah potek pertama, kalian gak sadar kalau itu mentah. Yang diomelin katanya saya suami cerewet. Gak punya perasaan sama bini udah dimasakin, bukan tinggal makan. Ngomel aja, ngomel aja. Padahal kritik itu menyegarkan. Supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Udah buka mak, waktunya buka. Ini aku udah cicipin lah karena saya emosi gitu karena masak yang gak matang jadi saya buka dulu anda. Apa? Apa? Nah lu, nah lu. Kamu suruh buka lu. Mak. Kamu nyalain ini. Nyalain air. Oh, jentuk ah. Jangan mainin saklar dong. Jentuk. Gimana sih? Nyerang ngerti. Jentuk lampu. Lampu, lampu, lampu. Makanya tak pilih lampu di. Kamu kan lihat kabel itu masih berserakan sebelum dia pelaponin lo gimana sih? Udah tuh waktunya buka puasa. Ya. Saya udah cukup nyicipinya. Saya jadi emosi gara-gara makanannya mentah. Ini sih harusnya saya sampai maghrib puasanya jadi nggak sampai maghrib. Karena harus jadi kritikus. Emosi udah kenyang. Udah kenyang bagaimana sih? Kamu tuh harus jaga image dong. Masa suami digituin. Masih ya, udah belum tas? Udah. Kamu gak bikin aku teh ya? Alah, udah kalau enggak apa-apa mak. Soalnya tadi saya udah nolak emak, saya bilang, ya udah bikinin. Itu gak taunya ternyata gak dibikinin. Eh, gak apa-apa lah. Kau makan aja nggak apa aja itu kayak udekan kali Ciliwung. PT 2. Syukur kamu domelin. Dia nggak berani ngomelin papa sebenarnya hari ini. Dia lagi kesel. Jadi pilih begitu kamu yang ngoceh kamu yang langsung domelin. Nangis tas. Karena hanya dengan menangis lah kamu itu ini apa namanya? Dalam hatinya punya laki cerewet banget agak ada berubah-ubahnya yo itu kan tambahin apaan air itu aja itu air panas bukan air adem aja tambahin air adem. Ambil gelas yang sama, isinya juga sama. Udah gak usah ngeyel tas.
ikutan aja apa? Ikut campur. Siapa ikut campur? Kamu yang ikut papa dari kemarin. Dari tadi juga. Oke ya, teman-teman penonton, dia mau buka puasa ini kebetulan. Nah, waktunya buka puasa. Kalau masuk dulu, ambil kamar dulu. Saya terpancing emosinya gara-gara anu masakannya pada mentah. Jadi apa namanya, saya jadi ikut nyicipinya kebanyakan gitu tadi. Udah belum berdoa, aku main sosok aja. Duduk sini nganteng, cari bangku. Bangku di depan tadi, bangku depan, bangku empuk. Mulah. Tak sama, mulah-mulah. Dikasih tahu tuh sama yang itu, sama yang ini bangku. Buru lewat. Lamaan. Dengar ngek apa tuh, masih dengar ngek gitu. Oke ya para pemirsa, itu saya hari ini ngoceh dikit ya. Saya nicipinya kebanyakan tadi. Selamat berbuka puasa, silahkan nikmatin ayam setengah matang. Oke, silahkan nikmatin ayam setengah matangnya dan separuhnya lagi matang-matang gitu, setengah-setengah. Iya. Pas-pas kena kritik lagi. Ini? Tuh, mulai lagi, jangan ribut. Kalian ibu dan anak itu sudah kompak. Satu tua banget, satu muda banget. Kapan makannya ngoceng dulu? Karena aku cuma jadi reporter aja. Karena saya tadi sengaja buka duluan gitu. Berbuka dengan yang manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu birahmatika ya rahamar rahimin. Alhamdulillah. Oke. Selamat makan. Selamat menikmati ayam setengah matang. Matang-matang ya, boleh setengah-setengah. Oke, Baba, ayo tunjuk tangan kepada para netizen. Oke, masakannya setengah matang ayam ya. Selamat berbuka puasa. Eh.